Pasca kericuhan wisuda di kampus Amik Royal Intelkom Globalindo, Kabupaten Batubara, kini kampus yang berada di Komplek Graha Kisaran Asahan Sumatera Utara tersebut ditutup. Terlihat tidak ada tanda-tanda proses belajar-mengajar pasca keributan. Inilah video amatir yang diambil beberapa waktu lalu saat proses wisuda kampus Amik Royal Intelkom Globalindo yang diwarnai keributan oleh mahasiswa dan orang tua saat kegiatan wisuda akan berlangsung. Seorang pekerja di kampus tersebut mengaku disuruh untuk menutup kampus dengan alasan libur. Biasa ada berapa siswa di sini belajar, tahu nggak? Nggak tahu, aku nggak campur masalah kampus. Aku tahu kerja aja, buka pintu tutup. Oh, tutup pintu. Cuma itu aja. Tapi hari ini nggak ada perkuliahan nih? Ya, beritanya kan libur. Libur. Udah disuruh tutup ya, Pak? Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata.